sebelah kiri, kemudian diselesaikan sangat manis oleh Marko Arnautovic. Sementara itu kita lihat statistik total di pertandingan tadi, bagaimana total peluang 13 berbanding 11 dengan yang on target 2 berbanding 4, dan Stok masih menguasai position football dengan 61 berbanding 39%. Tidak ada yang berubah dalam hal position football, tapi kalau kita lihat memang Stok bisa menciptakan peluang on target walaupun